Halo semua jurus, balik lagi sama gue di Game Mobile Legend. Nih lihat di samping gue, padahal gue gak ngeliat samping gue siapa. Terus di samping gue yang ono-ono. Kali ini gue gak bisa nih. Kali ini gue mau ngajakin Sultan ya. Gue sebut namanya Sultan aja ya, sekarang gak usah sebutin nama ya. Aduh. Yaudah, gue mau ajakin Dylan ini buang-buang duit guys. Enggak lah. Kepen batuk gak gue. Enggak guys, kalau gue mah emang iseng doang. Gue gak kayak Sultan, kayak si Dylan ya. Dan di sini gue kan kebetulan lagi ada update. Ini Christmas ya. Kelihatan lagi gue guys. Nih, gue mau unlock ininya si Freya dulu. Kita bakal buy one Freya kali ini sama si Dylan. Lan, lu udah punya epic skinnya Freya? Ya gue itu malah masa ditanya kayak gitu, gila ya. Gue exclude epic skinnya kali ya. Keren gak sih? Jadi sekali. Ih, enggak bisa tuh kayak gitu tuh. Oke, gua akan sabar ya Lan, gua dapetin epic. Nih, gua biasa aja guys, puter-puter aja sampai pokoknya sampai dapat aja ya. Oke, udah, oke. Dah. Kan cuma beda. Iseng-iseng, kalau gua iseng doang guys, gua enggak kayak Dylan, ingat. Iseng aja gitu ya. Kalau serius gimana tuh? Waduh. Gila nih orang. Ini Mas 900 diamond, gua ada kemungkinan dapat si Freya-nya. Iya. Oke, ya. Oh, dapat hero dapat duit. Iya, kan lu udah ada. Iya. Gua kira enggak dapat tadi. Lumayan di convert jadi PP kan buat hero baru. Kayak magic. Selama ini puter-puter ini nih. Puter itu cuma Roger sama Freya doang sih. Oh, Roger gua enggak ikut guys waktu itu. Gua punya Estes sama Eudora. Zaman itu gua belum jadi sultan anjir. Ya, sekarang udah. Wey, gila nih, ini gua suka nih kayak gini nih. Gua maksudnya apa nih? Belum bayar sultan ke gua. Oh, belum bayar sultan. Sultannya masih perhitungan ya buat kebutuhan yang lain. Ah, betul. Tuh kan gua mau bayar, gua bantuin lu. Udah, tenang aja. 690 diamond. Ya, oke, dikit lagi tuh. Nah, ini udah 900 nih. Ya, sisa 2. Ya gimana? Sisa 2 nih. Sisa 2, emang sisa 2. Jadi lu bisa. Oh. Oke. 900. Dapat yang lain dulu. Kalau dapat yang ini berarti gua apes juga nih. Ya, apes gua. Apa? Dapat. Oh, muter mulu sih. Ah, dapat Freya-nya. Oh, dapat. Hoki ya. Gua 1000 sih ya, tapi oh, jadi hemat. Hemat 1000 ya. Hemat 1000 ya. Jangan gue tambah diamond gue banyak ya. Enggak bisa tuh kayak gini nih. Tunggu, sabar. Oke, siap. Ini enggak napasan banget si Dylan ya, parah ini. Enggak sabar gitu. Lan, gue mau nanya lu udah beli yang Christmas belum? Oh, belum, habis ini mau beli. Oh, beli ya. Ya udah, jadi gue akan menyusul Dylan duluan guys. Gue akan beli yang Christmas. Langsung beli juga. Nah, padahal nggak dipakai ini, gue iseng aja beli aja, nggak apa. Odette sama Lancelot, padahal kita nggak bakal buat itu guys, senang. Buat kalian tahu aja jadinya. Isengnya begitu ya. Iseng. Nah, oh. Bebas. Nggak sultan gue sekali lagi. Oil. Kan dari kemarin nih masih ada misteri di Mobile Legends nih Lan. Jadi minionnya bisa kuat katanya kalau yang nge-invite tuh yang punya room katanya. Oh, iya nih. Oh gitu. Wah, dia orang lu. Lu aja silakan. Gini kita gantian. Lu dulu yang invite yang kali ini. Dibuktiin ya, guys. Di next baru lu yang invite. Nah, kita buktiin ya. Apakah benar mitos yang mitosnya nih? Kalau orang yang invite minionnya bakal lebih kuat. Aduh, enggak. Sekarang gila, frame-nya enggak kuat tuh enggak, guys. Gue mau tahu gimana cara dapat frame ini, gimana bisa dijelaskan ya? Nah, cuma 5000 diamond. Oh, ini kasih pesawat kan nih? Iya, kasih pesawat. Gila, Dylan ngasihnya pesawat guys. Aduh, jadi kalau kalian minta pesawat, kalian mintanya ke Dylan aja kalau minta pesawat tuh. Gila. Langsung mulai aja lah, gimana? Langsung ya, kita mulai ya. Langsung nih ya. Ya udah, sikat. Sikat. Sultan Hans versus Sultan Pro. Kagak ada sultan gua. Peraturannya sama, enggak boleh jungle, udah gitu doang. Sisanya bebas. Ya. Oke. Okay? Sisanya bebas. Sultan gua enggak anjir, gua pakai apa ya enaknya ya? Okay. Kalau misalnya minion Hans yang lebih kuat, itu pure mitos ya. Goblok. Wow, gila. Oh, ini season bukan dari starred lo beli ya? Dari fragment.
Pas refragment. Di ini gua diamondnya masih terbatas. Wih, ngomongin diamond aja gua suka banget sama Dylan nih. Aduh. Oke, sekarang gua lagi gua sama Dylan itu beda ya. Spellnya enggak bisa tuh, Hans tuh gila spellnya. Gak bisa nih, gua mulai bisa berpikir ini nih guys. Tenang. Kita lihat ya. Ih keren banget ya. Gua gak pernah pakai Freya loh. Skin epicnya Freya emang keren. Weh, gak bisa nih. Gak bisa nih nih orang tiba-tiba udah begini aja nih. Hah? Begini aja nih tiba-tiba nih. Buru-buru aman. Buru-buru amat boy. Gak bisa tuh. Gimana ya, kita harus prepare akan semuanya. Boleh, gue suka nih kayak gini nih. Harus siap diantara semuanya, jadi apapun yang terjadi kita harus benar-benar siap gitu. Karena kita orang Jakarta, gimana kita harus siap. Gue suka nih kayak gini. Loncatannya ini mantap juga Hans. Wah, kayaknya ini tapi untuk kabur Hans. Ini sulit ya. Ya lumayan lah. Gimana ya gitu. Aduh kan, gue ke gak hajar duet tapi gue mundur dulu bentar. Wah gila, sulit ya guys. Ini Freya nih sebenarnya kalau lawanan berdua agak ya, sedikit ringkih. Ya. Gak bisa nih kayak gini. Gak bisa nih, hampir mati gua. Wede. Gila. Tawa ternyata ngarahin ke gue pure gitu kan. Aduh. Gila ya ini. Wah gila. Gak bisa dik. Oh. Oke, boleh. Gak bisa dik kayak gini. Ayo lo. Ini siapa yang engage duluan nih dia. Wah, gua lagi kalah level nih guys. Tergantung dari cara lu. Gua lagi kalah level nih. Kalau intinya lu gesit di awal gitu kan. Contohnya ya gini. Jadi lu bisa menang Hans gitu. Malan. Akhirnya. Akhirnya. Woi, gila man. Wah, bisa nih gua kesukuan nih. Enggak bisa nih. Wah. Ini pakai skill gua duluan tadi. Oh. Gua udah kestun duluan itu mestinya tadi kan. Dan minion gua berhasil menghancurkan tower. Gak bisa nih minionnya kayak gini. Lebih kuat gitu ya. Gak bisa nih minionnya kayak gini guys. Nah, bener juga tuh. Ish. Lan. Hancur nih tower gua, ayo dong. Gak bisa nih. Jangan kayon. Gak bisa nih orang satu nih. Eteh. Nah lo. Gak bisa nih Hans. Gak bisa nih Hans. Itu caranya guys. Boom shaka boom. Ternyata tuh dia pakai itu item guys. Nah itu Shadow Blade. Bener ya Shadow Blade namanya. Shadow Blade gak sih? Magic Blade guys. Shadow Blade masih umam. Let's go. Waduh gila, gak bisa nih super minion dan keluar Hans. Gimana nih tower gua ancur? Waduh Hans, tower gua udah ancur duluan Hans. Ancur tower gua, langsung aja guys. Yakin lu Hans? Gak tau gua. Tower gua ancur. Bahaya nih tower gua ancur. Cuma Hans, udah ancur itu Hans. Gak bisa itu. Wey, jangan hancur dulu, wey. Oh itu dikit lagi Hans. Wah gila, tower gua hancur nih. Akan buat last battle sama Dylan nih. Kalau gua kalah ini tower gua udah, gua pasti kalah. Tower gua udah hancur itu, tinggal seprepet begitu doang. Iya lu.
Aduh, gimana lu? Tadi udah panik tuh. Aduh, gimana tuh? Gimana tuh? Aduh. Tuh. Bisa nih, enggak bisa nih. Ah! Ah, gila. Menang, guys. Ya. Aduh, kalah gua, guys. Power gua kalah. Tinggal di diciduk sama dia udah langsung. Last lah, kita last lah, kita buy one. Oke. Ah, gila. Susah ya sih. Emang dia enggak ya itu good game sih. Good game. Dia enggak ngasih ampun ke gua. Dia ngeciduk gua duluan aja. Anjay. Ada gege. Build lu itu build semi save ya ibarat kan. Jadi kalau shield lu itu udah habis, lu bakal kalah. Cuma yeah, karena gua pakai attack speed semua sih. Jadi tadi lu bakal kalah kalau shield lu udah habis. Tapi enggak salah sih guys. Dia sultan beneran kayak gitu. Kalau dia kalah enggak bisa tuh, nanti gua clickbaitin judulnya. Kalah itu sultan terus kalau sultan gitu. Tapi gege sih guys, itu buat overall menurut gua. Nah, skin of Freya menurut gua ya rusuh sih kalau dari close up ya, tapi kalau dari in game-nya gua lebih suka Monster Hunter sih, jujur ya. Monster Hunter bahkan yang spesial lebih bagus sih menurut gua. Lebih seksoy aja, kalau ini kayak rusuh banget gitu loh. Wonder Woman banget sih guys. Oke guys, tapi ya kurang lebih kayak gitulah untuk gameplay skin Freya. Menurut kalian gimana? Kalian lebih suka skin Freya yang epic atau yang spesial? Atau enggak, kalian lebih suka yang star yang tadi si Dylan pakai ya? Kalian vote di komen ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dylan. Channel Sultan, sorry, nanti gue salah sebut nama lagi. Channel Sultan. Oh, channel gue, nanti gue taruh di description. Nanti di channel dia, nanti juga bakal ada video lagi. Nanti ditunggu aja, oke? Kita berdua buy one lagi. Kita ketemu di video-video Mobile Legends lainnya. I'll see you guys soon. Never stop playing, keep it slow. Bye-bye!